Mantap. Pale pale kurang nyari. Pale pale emang nyari goblok. Pale pale goblok. Ya. Sekarang kita dari ek lagi TikTok. Ternyata video ini mengalahkan Sodip juga sih. Iya ya, ternyata tahu kita dari dulu ya. Jadi ya karena banyak viewnya. Banyak viewang yang penting. Banyak viewang. Karena udah banyak update baru nih. Oh iya banyak. Udah banyak. Coba kita lihat dulu. Cantik, kita cuma beda-beda. Aku my baby, kau tepung kanji. Paham? Anjing mah baby ya, anggarnya bedak bayi, menak bayi kok belum. Tapi ngeluarin bedak dari sini apa? Tepung juga namanya. Anjing mah tepung juga saya baba lu, apa tuh? Nah, tapi ini pas dia ngeluarinnya yang kira dia prasasti bro, ada kebul. Prasasti tuh? Prasasti tuh zaman dulu banyak kebul. Ini dia tuh kayaknya sejenis prasasti cewek ini pas ditepuk. Prasasti mah yang pesan-pesan gitu. Tangannya saking ya kan barang sejarah kan. Saking enggak kepake pas di kebul anjing. Nah, gitu. Tapi enggak, ini tuh pakai efek after effect loh dia. Iya gitu. Wow! Yay! Goblok Zeking menangis. Aduh. Tapi maksudnya apa ya? Iya jadi maksudnya dia pakai tepung kanji ya beda kasta. Enggak dia pakai my baby maksudnya masa iya, pakai tepung kanji ngapain sombong si tepung kanji goblok. Enggak sih ini pakai tepung kanji nah. Sih ini pakai my baby. Iya tapi sama aja ya enggak beda jauh bahkan lebih ini ya lebih cantik ini maksudnya. Betul bahkan kalau pakai tepung kanji tuh si kulitnya bisa makin ini kan kenyal. Iya benar kenyal. Kenyal kan tepung kanji itu buat apa sih? Buat kenyal. Buat tapi opa. Huruf kanji. Benar. Apa sih? Gak tau tahu goblok hiragana tepung hiragana mah tetangga aing ada goblok huruf hiragana apa sih hiragana. Nah ini apa nih suasana Pangandaran ini ya. Oh Pangandaran ini Pangandaran bro gak mungkin Bali kayak gini. Iya sih. Ya Allah goblok bisa ini tarik goblok. Apa itu goblok? Rex Sosu jadi digulik. Juga mah dendam sih tete bro. Iya tuh salah sebenernya. Next. Yul. Dia nang deh, saking kreatifnya sama ini. Ini kenapa daun pisang sih? Ini cuma apa nih? Anjing, walah sial anjing. Ini cuma anjing. Ini dia lagi parodi ini primitif. Ini kayak ratu pisang kali. Ya. Ini dia juga bawa pisang soalnya. Mana? Ini. Oh, gitu. Oh, anjing. Daun pisang. Oh iya benar. Ya. Itu tuh mahkota rajanya. Oh mahkotanya, iya. Tapi maksudnya apa ya? Coba lihat, udah ya. Mulai ada ini. Iya, komen. Palanya di bang, palanya dibungkus. Palanya dibungkus. Biar empuk. Oh emang orangnya keras kepala. Iya. Daun pisang. Jadi bebal ya kan. Oh gitu ya. Palanya dibungkus sama. Bener. Daun pepaya. Pepaya biar empuk. Apa lagi? Coba. Jangan selingkuh ya sayang. Situ pemain sini pelatih. Wih. Terus? Oh. Apa? Dia tuh pemain, maksudnya pemain cewek maksudnya kali. Ini pelatih dia, sini pelatih katanya. Enggak situ, situ tuh pacarnya si cowok ini. Dia situ bilang, pemain. Itu pemain, sini pelatih. Dia yang oh, ya, lagian ya. Ngapain lah? Jangan selingkuh, tapi dia ngelatih selingkuh bego aja orang tuh. Jadi jangan selingkuhin dia. Selingkuhnya karena dia pelatih, nah, dia pelatih. Tahu jadinya. Iya. Pelatih pas sih karena mukanya pun Benny Dolo ada. Anaknya Benny Dolo. Iya. Keren ya, lucu. Mirip Janur ya. Janur yang buat nikahan. Jangan lanjut. Beda lagi Janur zaman. Sehingga kan buat dia Janur kan. Iya benar. Beda lagi dong. Allah. Oh belum ya itu. Segelo yang di pagar anjing. Coba nih. Bibirnya giginya. Iya anjing. Gimana makannya sih anjing? Bel aja
Enggak anjing. Behel tolol. Behel yang ada talinya. Bukan, itu bungkus tahu semedang. Iya benar. Silang-silang. Silang-silang anjing. Agen narkoba ditangkap. Anjing ganteng. Anjing agen narkoba ditangkap. Agen narkoba ditangkap terus dia bergaya. Justru kita harus laporin ini ke polisi, bro. Anjing. Ih, kuaing Fahmi Nurdin kuaing sih. Pak Fahmi Nurdin ya, Pak. Kalau misalnya ini IG-nya tuh ada Fahmi Nurdin 020 ya. Agen narkoba ditangkap, tapi dia masih bergaya. Apa tuh maksudnya tuh? Narkoba ada di koran. Dia bergaya di TikTok. Oh, I know kayaknya. Dia agen narkoba yang berhasil. Terus? Karena terlihat dari sininya, dia punya tanaman ganja di sini. Wah, ini tanaman ganja? Ini 1 hektar tanaman ganja semua. Oh. Dia jadi. Nah, hubungan narkoba yang ganja goblok jago. Ganja narkoba. Gak coba. Ganja narkoba mau. Iya gitu? Iya dong. Wah, oh, yang gua tahu ini. Imane pernah make berarti? Pernah makan. Kan lu tahu masa make goblok. Iya, mana kira kan enggak. Kira aing kan ngerokok. Pikirannya legal. Tapi kan ngerokok ganja mana? Ngerokok sama beja ini. Ini serius kan? Entar iya. Cana. Ya gitu, jadi dia kan agen narkoba ketangkap. Tapi setelah ketangkap dia sukses. Akhirnya punya tanaman ganja. Coba play ganja. Lagi ya. Oh, dia punya tanaman ganja. Wah, luas banget tuh. Sampai jadi pohon ya. Oh, terus dia bikin bangunan sekolah. Iya. Bangunan sekolah. Oh, bangunan sekolah. Mulia. 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 Emang awalnya buruk, tapi iya. Dia demi menggapai cita-cita yang mulia, membangun sekolah untuk anak yang tidak mampu. Masih mending ini ya daripada dapat uangnya bagus iya, ya dipakai yang jelek juga. Foya, foya maksiat. Berarti dia sini banget nih anjing. Apa-apa. Yuk next yuk Andrean. Anjing. Anjing. Slow mo nanti ada misalnya tetap juga pada juga mantap sih. Ya kayak dia udah hafal banget skripnya ya. Skripnya. Oh, ini kayaknya dari ini Yayan Ruhian gue yang ini. Koreografernya. Ke Wais ya, ke Wais dan Yayan. Gokil. Anjing. Waduh. Oh, jauh besarnya ya. Sebenarnya walaupun dia enggak nunduk itu enggak akan kena, ya. Iya, iya. Mungkin biar lebih ini ya. Iya, lebih action, kelihatan action. Betul, betul, betul. Dramatis nih jadi. Waduh, ekspresinya, wah anjing, emosi sekali ya, dia kayak benar-benar mengeluarkan amarahnya. Oh, sampai ada darah lihat tuh. Oh, sekarang ditampar dong. Itu jerawatnya mau pecah. Ditampar jerawat pecah. Tendang terus diselamatkan sama cowok. Dicegah sama cowok. Dicegah penengah. Udah, ayo kita ke skincare aja itu jerawat kamu. Enggak, lebih ke warungnya beli Hansaplast. Oh iya, ke Hansaplast. Belum ada uang dia masih. Iya. Udah jelas nih, jelas kan nih? Coba, masih agak abu-abu. Coba. Udah jarang yang menjelaskan ya ini. Iya. Tapi coba perhatiin lagi deh videonya, balikin lagi kita coba tahu lagi nih apa maksudnya. Kita belum sepenuhnya ini loh. Oh, apa ini mau udah jelas. Si cowok kan ditowel nih, tetap enggak terima dong. Iya, enggak terima. Enggak terima dong. Harusnya make lebih ke kanjutnya. Itu background-nya
sebelahnya tuh itu ya kayak jalan tol ya, jalan tol biasa jalan tol. Iya iya. Tahu banget anjing. Tahu banget anjing jalan tol gitu. Maksudnya biasanya tembok-temboknya. Mungkin cowok ini tukang batagor. Terus itu lagi itu sebenarnya ini si cowok ini kan tukang batagor. Nah, ini tuh lagi bawa si pelanggan. Pelanggan. Ayo beli batagor saya yuk. Terus terus tiba-tiba ada yang ngelangin di sini. Nah, ini tuh sebenarnya gue tahu nih. Apa? Ini sebenarnya dia tuh temannya ini. Terus? Ini cewek ini temenan. Si ini tuh mau enggak bayar si batagornya. Terus makanya dia ngedistract gini, tek. Nah, dia kira ini bisa kabur nih kayak gini, tek. Tek bisa kabur. Ternyata si Mas Batagornya inget, ya. Oh, jadi belum. Nah, inget. Mbak, Mbak. Batagornya bayar dulu, ya. Itu distraksi sebenarnya. Biar dia enggak bayar batagornya. Nah, ini nih gangster. Ini nih mafia-mafia nih. Baik-baik. Sebah Minurdin lagi ya. Oh. Oh. Enggak banyak gaya nih orang. Dia lagi ini cosplay Beauty and the Beast. Oh. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Pas buka, biawak mukanya. Biawak. Kenapa? Coba cari di Google. Coba. Jari kelepas. Tapi rapat lagi. Tapi rapat lagi. Jari kelepas. Kelepas. Tapi rapat lagi. Nah iya mudah. Rapat jari robek bisa kembali. Oh. Dengan metode ini. Dengan metode ini. Oh shit. Putar. Dia enggak perawan, pengen perawan enggak usah operasi. Gini gini. Ditiup doang. Jadi memangnya ditiup? Enggak, ini tuh tangan. Oh, tangan aja gini. Karena kan ada saraf di sini. Saraf nyambung ke ini kan memek atas. Memek atas. Memek begini kanan kiri. Tahu. Iya, aduh. Memang tahu. Belum pernah lihat aing mah. Iya, tapi pernah lihat kamu. Ini apa nih? Ini apa nih? Yang nikahan lagi sering-sering ya? Oh nikahan lagi banyak nih, iya, jokes-jokes ini. Dan ini ada Faang. Coba kita lihat. Oke. Di salaman. Yang pasti dia tukang santet kayak ini. Tukang santet. Oh iya ini bonekanya. Boneka. Boneka voodoo berbentuk beruang gini ya. Anjing. Oh, iya. Oh anjing. Tem. Tem. Tuh. Oh. Santet duduk. Santet duduk. Santet duduk. Ada santet duduk, ada santet ayang, ada. Jadi ayang terus umur hidupnya. Ini duduk aja terus di sini. Duduk terus ya. Duduk terus. Jadi gimana? Deal? Ini santet duduk. Atau mau deal. Ini bagus ya dari segi kamera. Kamera bagus, lighting. Lightingnya mantap. Cuma ada satu yang kurang. Kurang dipukul sama betis kanan marinir. I love everything. Fire spreading all around the room. Ini basah lagi nih cewek. Ini tuh. Ini jelibisan panelisnya. Ya.
apa nih maksudnya? Yang pasti mah kan udah penolakan kan, penolakan pasti mah kan. Nah, apalagi nih penolakan dari apa nih? Biasa aja apa sih? Sampai gitu-gitu aja banget. Mikir keras ya. Kita harus bisa memecahkan ini, bro. Ini apa nih? Ah, gue ada teori yang selama ini belum pernah gue keluarkan untuk video-video TikTok ini. Okay. Kali ini gue keluarkan karena saking bingungnya. Nih, dia bawa setangkai bunga kuning. Bunga mawar kuning. Kalian tahu simbol kematian kalau ada orang meninggal warna apa? Hitam. Kuning gitu. Bendera kuning. Ini kuning. Okay, masih belum. Masih belum. Okay, kita lanjutkan. Ini udah simbol-simbol mau dikasih ke sini. Nah, simbol pertama, simbol kedua. Apa? Kacamata hitam. Emang kenapa? Kalau kita melihat orang meninggal, pakai kacamata apa? Min bening. Biasa. Bening. Oh, gue bening. Gue min sih. Kacamata hitam. Kalau di luar negeri pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Iya. Iya kan? Terus kacamata hitam. Poin kedua tuh. Terus. Ini dia maksudnya. Sebenarnya si cowok ini adalah malaikat pencabut nyawa. Jibril. Jibril. Iya. Ini malaikat pencabut nyawa. Dia mau mencabut nyawa si cewek ini. Pertama udah ketahuan dia ngasih bunga kuning. Which is kematian. Kematian, bendera kuning ya. Bendera kuning. Kedua, kacamata hitam. Kacamata hitam juga menandakan kematian yang layak ya. Nice, okay. nice. Ketiga, bajunya hitam. Itu bukannya biru navy. Ini hitam tapi udah luntur. Oke, okay. Oke. Karena keseringan dicuci, biasanya pakai rinso tuh, harusnya jangan. Harusnya pakai daya ya. Daya. Nah, tapi si cewek ini menolak kematian. Yes. You good. Ignorance. Yes. Ignorance kematian. Ya, yeah. Ignorance kematian ya. Karena dia ignorance, makanya dipaksa. Pesan satu pesan ya. Ketika sudah emang jalannya, takdirnya nggak ada yang bisa ditolak. Itu pesan. Bener-bener. Wow, deep, benar-benar deep. Kita tidak bisa menolak kematian kapanpun. Iya. Bakal dipaksa tetap untuk mati. Kyopo iki, cita-citaku waktu kecil yaitu ingin menjadi pengusaha sukses. Hingga pada akhirnya. Gue masak air dulu. Masak air. Ngapain? Masak air deh. Ayo ngudu lah. Udah gak masuk ini mah. Coba pikirin dulu kalau udah dapat kasih airnya. Saya ya. Yang udah dulu nih, nggak paham nih soalnya. Gue juga nggak paham. Gue nggak ngon kebo dulu dah.